Good morning and what's up everyone. Jumpa lagi bersama saya Kesa Sudin di sini. And today hari ini saya berada di Kota Ruteng. Tepat di hari ini, hari pertama PSBB di Kota Ruteng. So, saya mau mengikuti, mau lihat-lihat bagaimana situasi Kota Ruteng pas terlepas dari Corona. So, ikutin terus video ini guys. Kota Ruteng merupakan salah satu-satunya kota di Indonesia yang dibuka pertama kali oleh pemerintah semenjak dibukanya era new normal baru setelah Corona. So, that was so epic. Dan kebetulan hari ini hari pertama buka hari era new normal di Kota Ruteng dan semua gereja sudah kembali dibuka di sini. Institusi pemerintahan juga sudah dibuka di sini, pasar-pasar juga sudah dibuka di sini. So, hari ini kelihatan hidup sekali Kota Rutengnya, geng. Setelah sekian lama sekitar 3 bulan kotanya ditutup dan hari ini di tepat hari ini buka lagi. So, ikuti terus perjalanan saya hari ini. So guys, the best way to enjoy the day in the Kota Ruteng yang dinginnya minta ampun sekali. Kamu bisa datang ke puncaknya Gololusang. Sini kamu bisa makan bakso di tengah kabut yang sangat lebat sekali. Dinginnya minta ampun. Baksonya panas sekali. Cuacanya dingin sekali. Kabut. So pas sekali sama yang pedas-pedas juga di sini.
Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian suka, silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian, di keluarga kalian, dan semua platform sosial media kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Terima kasih banyak guys. Bye-bye. Woo!